Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum min jadid. Ya ahbabi wa mutaba'aitini. Ma'akum ahtikum Maryam Maryumi Channel. Aliyom and the Natasli jus strawberry guys, yang rasanya segar banget dan juga mengandung vitamin C. Oke, arjukum wa atakarum bil mutaba'ati Maryumi. Mari ngejus yuk, seger-seger. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau bikin yang segar-segar. Apa guys, coba tebak. Bismillah, tarara. Ini strawberry fresh ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini mau saya bikin jus fresh strawberry, oke? Oke lah guys, nah ini bahan-bahannya cukup simple ya, tentunya strawberry. Nah ini mau saya potongin ya. Lihat guys, Masya Allah, seger-seger banget ya. Nah kita potong ya, kita buang ininya apa daunnya. Dipotongnya asal-asal aja ya guys, seperti ini. Oke. Ini enak banget guys, segar-segar. Seperti ini. Ayo guys, sambil yang saya memotong strawberry-nya, saya mau mengucapin selamat tahun baru 2022. Insyaallah di awal tahun kalian semua ya, para pejuang YouTuber nih, saya doain insyaallah sukses ya channelnya. Bagi yang belum dimonet, insya Allah cepat dimonet ya. Bagi yang sedang menunggu pin, insya Allah pinnya cepat datang ya tempat kalian. Tetap semangat ya. Insya Allah saya doain semuanya tetap sehat walafiat ya, dan sukses selalu. Bagi teman-teman kita yang seandainya lagi sedang sakit ya, insya Allah cepat disembuhkan dari penyakitnya ya, bisa aktif sedia kala. Kita tetap sabar ya, dan tetap semangat untuk teman-teman YouTube. Saya ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah mendukung channel Maryam Maryumi ya. Tanpa kalian saya tuh nggak ada apa-apanya ya guys. Nah, akhir kalam ya saya ucapkan terima kasih. Nah ini udah selesai ya guys semuanya. Nah kita lanjut. Oke lah guys, nah ini udah ini ya, kita mau blender ya. Oh ya guys, ini saya tadi 35 biji ya strawberry-nya. Nah buat kalian itu terserah ya, menurut selera ya. Nah ini saya kebetulan ada tamu, ada pesanan pengen strawberry fresh jus ya. Nah kita bagi dua aja dulu ya. Ini ada airnya, ini 5 botol garura aqua ya guys. Bismillah.
Di blendernya ya apa menurut mesin yang kalian punya ya. Oke, bismillah. Nah, ini ya mau saya saring ya, guys. Oke, kita buka ya. Ini boleh disaring, boleh enggak ya, guys? Cuman di sini maunya Pak disaring gitu ya, guys. Biar ini bijinya terpisah gitu. Nah, ini saya enggak bikin jusnya enggak pakai gula ya, guys. Nah, kalian silakan ya yang suka gula boleh ditambahkan menurut selera ya. Nah, seperti ini tuh kan. Jadi ada biji-bijinya. Nah, ini kalian boleh bijinya dikeringin lalu ditanam, guys. Nanam strawberry. Nah, kita tambahkan sedikit air. Nah, ini mau saya masukin dulu ya, sini. Bismillah. Selesai dah. Masya Allah, tabarakallah. Aiyah, inilah dia guys, cara membuat jus strawberry. Masya Allah, tabarakallah. Ini enak banget, seger ya. Dan khasiatnya sangat mupit sekali untuk kesehatan tubuh kita. Juga vitamin C ya. Oke, silahkan dicoba ya guys. Bikinnya juga simple, insya Allah ya video saya ini bermanfaat. Saya ucapin terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalamah, bye bye.